Sebuah mobil ambulans yang tengah membawa jenazah bertabrakan dengan bus angkutan mudik di Jalan Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah. Sopir ambulans terjepit bagian kendaraannya yang ringsek. Proses evakuasi pengemudi mobil ambulans berlangsung dramatis. Setelah berhasil dievakuasi, kondisi pengemudi yang luka berat langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi diduga akibat mobil ambulans yang melaju kencang melewati marka jalan dan mengambil jalur kendaraan lain, hingga akhirnya menabrak bus angkutan mudik dari arah Yogyakarta menuju Jakarta. Sementara jenazah yang dibawa ambulans dilanjutkan oleh ambulans lain untuk dibawa ke rumah duka di Magelang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.